Pengumuman lulusan tahap 1 periode 2 tahun akademik 2021-2022 Universitas Jambi. Universitas Terbuka Jambi bisa dikunjungi melalui website ini, alamatnya. Untuk lulusan tahap 1 periode 2 ini sudah diumumkan. Di sini dapat kita lihat jumlah yang baru diumumkan 59. Ini bisa dilihat nama-namanya, Kota Jambi, Manajemen S1, Andika Setiawan. Lanjut. Sepertinya S1 pemerintahan belum ada. Kebanyakan dari manajemen, terus pendidikan guru. Oke, selamat buat yang sudah diumumkan lulus. Yang belum diumumkan, termasuk saya, mungkin bersabar untuk tahap 2 ya. Bagi yang sudah lulus, ini ada keterangan. Pada mahasiswa yang tercantum namanya harap mencetak, mengisi dan melengkapi form foto dapat diunggah oleh halaman ini. Oke, diklik aja langsung. Oke, segitu dulu. Selamat buat yang lulus ya.